majalah Jepang 25Ends baru-baru ini mengeluarkan daftar aktor ganteng Korea yang diberi gelar Kiskirasuman alias Ahli Ciuman. Daftar ini disusun oleh staf majalah berdasarkan kemampuan para aktor saat membintangi drama Korea yang tentunya nggak lepas dari adegan ciuman. Tak hanya itu, 25Ends juga mendaftar aktor-aktor yang berpotensi di bidang ini dan paling dinantikan setelah mereka menyelesaikan wajib militer. Nah, penasaran kan siapa saja aktor yang masuk dalam daftar tersebut? Yang pertama ada Park Sejun. Mengawali daftar aktor yang mendapat gelar Kiss Craftsman, ada Park Sejun yang disebut perwakilan terbaik kategori ini. Pesona utama aktor ganteng ini adalah keseimbangan antara kekuatan dan kelemahannya. Kedua, ada Soo In-wook. Selanjutnya, ada Soo In-wook yang dijuluki Dewa Ciuman oleh pemirsa drama Korea. Garis rahang dan leher serta ototnya yang menonjol saat ciuman dianggap sangat artistik. Ketiga, ada Kim So-yeon. Alis tajam dan wajah kecil Kim So-yeon memang sangat mengesankan. Gak heran kan kalau aktor ganteng ini juga masuk dalam daftar tersebut. Staff menyebutnya bahwa ciuman Kim So-yeon menenangkan. Keempat, ada Hyun Bin. Menciptakan adegan ciuman yang tidak bisa ditonton tanpa air mata adalah sebuah anugerah. Begitu komentar staf tentang Hyun Bin yang juga mendapat julukan Dewa Ciuman. Kelima, ada Park Bo Gum. Selain aktor-aktor yang sudah terbukti kemampuannya tadi, 25Ends juga mendaftar calon-calon Kiss Craftsman. Salah satunya adalah Park Bo Gum yang diprediksi bakal semakin sukses setelah wamil. Keenam, ada Park Yung Sik. Park Yung Sik yang menyelesaikan wamil awal tahun 2020 lalu memiliki penampilan dan kemampuan akting yang seperti pangeran. Diharapkan aktor ganteng ini bakal meningkat menjadi raja. Ketujuh, ada Lee Jong Suk. Lee Jong Suk yang memiliki aura seperti anjing kecil diharapkan bisa memperbarui image-nya di dunia akting. Dengan demikian, popularitasnya bisa dipastikan akan meledak setelah wamil. Dan yang terakhir ada Woo Doo-won. Terakhir, ada Woo Doo-won yang sukses bikin baper banyak orang dengan penampilannya. Dengan kemampuan aktingnya yang hebat dan penampilan seksinya, Woo Doo-won dianggap berpotensi jadi Kiss Craftsman. Well guys, itulah 8 aktor Korea Selatan yang memiliki adegan kissing yang menarik dan lihai dalam memainkannya. Terus saksikan kabar drakor and see you in the next video. Bye-bye!